Kronologi kecelakaan selebgram Lampung Regita Cicilia meninggal usai terobos perlintasan kereta api, sempat diingatkan petugas. Korban kecelakaan tertabrak kereta api di perlintasan Kampung Baru, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung pada Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024 lalu meninggal dunia. Diketahui korban bernama Regita Cicilia Maharani, 22, merupakan seorang selebgram asal Lampung dan seorang putri hijab Lampung. Melansir Tribun Lampung, rekan korban, Akila membenarkan bahwa Regita Cicilia Maharani telah tutup usia, pada Sabtu tanggal 31 Agustus tahun 2024 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat di RS Advent. Sementara satu korban lagi yang merupakan kekasih korban masih selamat dari maut. Manajer Humas Skydivre 4 Tanjung Karang, Azhar Zaki Asyari membenarkan adanya kecelakaan kereta api dan mobil tersebut di perlintasan PJL nomor 13 di KM18+1 di Jalan Bumi Manti 2, Kampung Baru, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung. Mobil Honda Brio merah B2607 SIJ terseret kereta api hingga 30 meter dari titik kejadian yang terjadi di sekitar Universitas Lampung Unila tersebut. Dijelaskan Zaki, perlintasan resmi tersebut berada di antara stasiun Labuhan Ratu dan stasiun Gedung Ratu. Petugas penjaga perlintasan dari instansi Dishub telah memberikan peringatan untuk berhenti kepada pengendara mobil. Namun pengendara tetap berusaha menerobos masuk untuk melintas, sehingga palang pintu tidak dapat ditutup. Berdasarkan keterangan saksi, petugas Dishub bahwa dirinya telah berusaha memberhentikan kendaraan mobil dikarenakan ke arah Jabasa akan segera melintas. Namun pengendara tidak mengindahkan sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas ini. Ke arah Jabasa berhenti sekitar 5 menit di lokasi dikarenakan harus memeriksa rangkaian sebelum melanjutkan perjalanan. Sehingga terjadi kecelakaan antara kereta api dengan mobil tersebut, ujarnya. Pasca kejadian tersebut, masinis harus menghentikan perjalanan ke stasiun Tanjung Karang. Petugas mengecek lokasi untuk memeriksa keadaan rangkaian kereta api tersebut. Pihaknya mendapati kerusakan minor di lokomotif. Kemudian setelah dinyatakan aman, kereta api Raja Basa kembali melanjutkan perjalanan ke stasiun Tanjung Karang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.